Menyambut satu Muharram atau yang dikenal dengan satu Suro, ratusan warga di kawasan Pantai Baron, Desa Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul, menggelar tradisi ngelarung atau sedekah laut. Upacara ini diawali dengan doa bersama sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki yang melimpah berupa hasil laut. Usai berdoa, warga menggelar kirab dengan jalan kaki menuju Pantai Baron dengan membawa 7 gunungan berisi hasil bumi, serta terdapat 1 gunungan yang berisi ayam dan juga kepala kambing. Sesampainya di Pantai Baron, 7 gunungan tersebut kemudian dilarung ke tengah laut atau berjarak 1,5 mil dari tepi pantai. Pelaksanaan ngelarung sendiri dihadiri lebih dari 500 warga Desa Kemadang yang kesehariannya mencari rezeki dari kawasan Pantai Baron. Warga berharap dengan tradisi ngelarung mampu menyelaraskan diri dan mendapatkan rezeki melimpah di tahun yang baru. Sedekah laut dari semua pihak wisata, jadi rasa bersyukurnya dengan adanya destinasi wisata di situ mengangkat ekonomi masyarakat juga, dan itu setiap tahun, setiap malam satu Muharram kita mengadakan acara seperti ini. Anjar Ardi, Yogyakarta TV.